Ini tuh paku, aku suka. Hah. Kalau kau punya suara punya menurut apa? Ini, itu kata mau tepuk rumput, tak gua mau keluar. Eh, wah, sedap mulu kalau cakap. Aku suka lah nyari aku. Ya, betul ini area kau. Tapi, kau bunyi serap masuk aku punya area. Tak tahu. Lagi kau punya area, ada makan sama minum. Panjang busuk. Nak mau kecil awak apa? Ini Kak Misha beli 3 hari lepas lah. Kau tahu tak, Jumat itu hari. Beli 3 hari? Apa dia mau bikin eksperimen? Bukan eksperimen. Orang tua pernah buat pesan. Kalau makan tu biar habis, ini jadi dia. Ah, aku tak lagi wah. Oh, lagi lah. Apalah. Patrok, kau cari itu dangdut? Hah? Dangdut. Dangdut? Eh, kau jangan nak cemarkan telinga aku dah sedia elok ni tau. Dangdut. Pelak! Eh, apa susut? Oh, eh! Kau nak apa ni? Kau tak dengar ke? Dengar apa? Dengar. Telefon! Ya, bos. Jangan risau. Semua ditanggung beres. Alah, kalau pula tu malas, saya rajin, bos. Shhh! Jangan macam. Nanti dia sini datang. Oh, tak ada, bos. Saya gurau je. Abdul sangat saya rajin, bos. Ha, betul, bos. Takkan saya nak tipu pula. Kalau bos balik, bos. Bos takkan perasan ni sebenarnya jaya ni. Ha? Yalah, kita orang dah bersih semua clear, bos. Jangan risau. Ayuh, bos. InsyaAllah, bos. Assalamualaikum. Tengok, Matrok. Aku sudah cakap. Dia mesti mau datang kasih cek sama kita. Alah, nak datang pun lambat lagi. Sekarang pun pukul 2. Kejap-kejap lah kita buat. Sekejap. Lama-lama jadi besok. Alhamdulillah. Eh, hari ni hari Ahad. Siapa nak kerja hari Ahad? Kau nak kerja? Anggau buatlah. Matrok. Ha? Apa macam ini macam? Kita kasih ini kontrak sama orang, orang kasih bersih di tempat. Oh, bagus juga kau ni dia. Habis? Kau ada duit ke nak bayar? Alah. Kau ada duit. Ini semua kau punya pasal lah. Apa sebab kau ada main game time kerja? Eh, kau nampak aku je salah eh. Habis tu, siapa pakai kereta customer buat awet? Kulu gilik siapa? Tak mau bising. Ada dengar? Apa dia? Bos balik ke? Tara. Ha? Aku punya perut. Serau dangdut. Ah, kau ni. Kita makan dulu. Aku macam tak percaya pula. Senang sangat. Boleh tak kalau kamu tak bersembang? Kerja banyak lagi nak ni uruskan. Taklah. Macam bulan bergolek ke riba. Nak bawa ke mana? Naik lori lah. Nak buat apa, Cik Abang? Jual ke muzium? Kamu tengoklah betul-betul komputer ni. Bukan Pentium pun. Kalau kamu jual, bukannya laku. Kau nak aku tak nak ni, Lut. Kamu letak balik. Cari benda lain. Betul? Iyalah. Okey, aku main-main. Jangan buang masa. 10 minit! Hei! Apa bikin? Kami GSJ Movers. GSJ Movers? Apa benda tu? Aku tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar? Ha? Tak pernah dengar? Kamilah yang menguruskan kerja-kerja pemindahan barang. Ha. Oh, siapa kasi kau permission untuk angkat di barang? Siapa kasi permission? Mesti
lah bos. Aku dah agak dah. Bos tak percaya kita punya. Tempat saya ada upah 3 orang ni. Oh, ini orang itu angkat kontrak kasih. Siapa bersih ini tempat? Iyalah. Alhamdulillah. Cuti aman macam ni. Siapa yang nak kerja? Barang siapa yang kerja? Triple gaji dia tau. Ya kah? Ha. Oh, sekarang dia orang serangkat. Kita punya triple pay. Tak apa, kasih dia orang angkat. Kita kasih tidur. Yeah. Eh, otak lah. Bos mesti cek punya. Mamat-mamat ni. Nanti beritahu dengan bos. Kantoi lah kita. Tiap-tiap hari minggu kita kena kerja nanti. Tamu. Itu boleh jadi. Encik-encik. Kan aku dah cakap. Mereka ni spy. Bos ubah tau. Sekarang kau jadi bos. Ya. Okay. Kami uruskan kerja kami. Atau encik berdua yang nak menguruskannya? Silakan. Ya. Sila. My pleasure. Ya. Buat. Silakan. Ya. Thank you. Thank you. Pergi kerja betul-betul, Rajin. Gaji mau angkat, kerja mau malas. Betul malas lah orang. Terguna punya orang. Lazy. You want drink, sir? Oh, no thank you. I want food. You want food? Yeah. Food. I'll call first. Thank you. You know the number? I don't know. 03-007-1577. Hello? Yeah. Huh? Pizza? Very good. Dah lut, settle. Boleh lah. Itu pun tak berapa bagus lah. Sudahlah. Bagi. Ada lagi. Kau punya rendah. Aduh. Tak. Aku salah aku dah. Aduh. Kata nak clear semua. Ya. Ini macam aku punya pinggang pun. Seru jam. Tak boleh dangdut lagi. Tip ni. Saya rasa... Cukuplah setakat ini dulu. Ha? Ya. Cukup. Eh, sekejap. Apa? Sanapol. Ha? Pas Rahman kata kalau mau kasih tukar image, Sanapol pun mau kasih clear. Ya. Ya. Kita boleh buat studio. Studio. Kasih tambah itu disco light. Yes. Ya. Nak ada lagi ke? Ada. Port mana pula? Ni port ni. Port mana pula tu? Ni Oh. Yang itu. Ha? Ai, yang itu kita kena tunggu next trip. Next trip? Ya. Apa yang pula? Katakan nak keluarkan hari ini juga. Ya. Ha? Siapa kata? Tadi. Eh, tak ada. Yang sana tu, yang depan-depan tu, ha? Pak Selamat kata kat saya, dia nak buat special sikit. Kalau special, kenalah next trip. Oh! Okey. Jadi, tak ada apa-apa lagi dah. Saya rasa saya pun nak mengundur diri. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Abdullah. Encik Abdullah dan Encik Amir Makrok. Ya. Yeah. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas roh kamu berdua. Bolimbah. Eh, how is it, sir? Yes, thank you. For you. Thank you. Alhamdulillah, aku angkatlah. Kau pergilah. Aduh. Aku penat ni. Kau angkatlah. Aku penat. Aku punya kaki sudah tidur. Aduh. Betul. Itu masih pas lama. Demo itu progress report. Pergi. Tentang. Besok aku cuti tak? Halo? Ya, bos? Saya dah tahu bos dah. Oh, kau tim bos. Semua beres. Licin, bos. Sehingga dulu lah kerja kan. Ya, bos. Ha? Lupa pula saya nak tutup pintu tu. Ha? Bos akan pencuri. Bos, mana dia pencuri, bos? Lagipun kita punya bengkel ni apa dia nak ambil? Lainlah banglo. Ha? Kumpulan GSJ? Gerak siang aja. Ha? Alamak. Abdullah. Habislah kita. Aku pergi aku tu. Kau ni kau. Itu geng kau ni. Geng dia. Kita lah. Apa yang nasi kita ni? Ini macam kalau aku mesti kena depart.
Benda tu kunci nampak ke? Kena hantar balik. Aku nak pergi teruk. Dah tentulah aku kerja kat sini. Tiap-tiap bulan aku kena potong. Sampai ketua lah aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan kenal. Dalam TV. Dalam TV. Betul Abdullah. Saya Zahim. Marok. Abdullah. Dan saya Inspektor Lee. Marok. Abdullah. Kami dari unit Gerahas. Gerahas? Bergerak demi untuk negara. Minta maaf. Sebenarnya kami bukan polis yang dalam TV itu. Huh? Oh, itu pasal itu saja misal menyertara mari. Ya, tujuan kami kemari sebab terima aduan yang ada rumpakan kat sini, betul ke? Oh, ya, betul. Dan, cepat dan tangkaplah gerak. Sebenarnya kes yang diadukan itu menyerupai kes yang sedang kami siasat ni. Betul. Dan sekarang memang kami sedang serius membongkar sindiket GSJ. GSJ? GSJ. Itu dua orang tu lah. Ya, kita punya kes. Kita punya kes. Ya. Jadi saya harap tuan dapat berikan kerjasama ya. Boleh. Kami orang boleh kasih kerja sama-sama. Boleh. Kalau begitu boleh beritahu apa barang yang hilang? Dan kalau boleh, tolong senaraikan barang-barang yang telah hilang itu. Boleh. Jadi, awak berdua yang bawa sofa tu keluar? Tanpa mereka menggunakan paksaan ataupun kekerasan. Diorang mungkin diorang diorang kena pukau. Itu masa kita orang ikut je. Apa dia cakap pun kita orang ikut saja. Pukau ya? Ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya, mereka tak pernah menggunakan cara pukau. Dan sepanjang pengetahuan kami lah ya. Mereka yang menjadi mangsa pukau ini selalunya tak akan ingat apa yang berlaku pada mereka secara terperinci. Tapi dalam kes awak berdua ni macam pelik. Mungkin pukau dia tak kuat. Ya, maklumlah. Tak habis mengaji. Dan sekarang saya tanya, bila ada kes boleh kasi settle? Ya. Ini petang, ini malam, esok pagi. Awak berdua kena bawa bersabar sebab kes-kes macam ni sekurang-kurangnya mengambil masa lebih kurang dalam sebulan ataupun dua bulan dan paling lama pun mungkin setahun. Selalu aku tengok itu TV. Satu episod, semua orang satu datang, tak berdua macam ya, setengah jam je. Tak apa. Encik berdua jangan risau. Sebenarnya kami dah lama siasat kes ni. Jadi hari ini kami telah dapat mengumpul bukti-bukti yang kami mahukan. Ya. Dan untuk memudahkan kerja kami dan membantu siasatan, apa kata kalau encik berdua kan ikut kami ke balai? Balai. Ya, balai polis. Balai. Kenapa? Sekarang. Sekarang. Silakan. Silakan. Kenapa awak bekerja pada hari Ahad? Saya kena denda, bos. Tuan. Sebab kamu bersubat dengan penjenayah tersebut. Tak, saya kenal pun tak dorang, tuan. Kalau awak tak kenal mereka, kenapa awak benarkan mereka masuk? Itulah nak jadikan cerita, tuan. Jangan berdalih-dalih. Jawab soalan. Kenapa kamu izinkan orang yang tidak dikenali masuk workshop? Mana saya tahu dia masuk sendiri. Tetapi kita tidak ada bukti mengatakan mereka masuk secara paksa. Tak kunci kot. Baik. Baik. Sebelum mereka masuk, ada tak mereka memberi salam terlebih dahulu? Salam? Hei! Jawab soalan. Saya tak perasan, tuan. Hei! Kalau orang tak beri salam, pasal apa kau benarkan orang masuk? Mana saya tahu? Dia masuk sendiri.
adalah jenis orang yang tidak bertanggungjawab. Saya tak bertanggungjawab. Saya tak bertanggungjawab. Awak tak ada kerja. Tak kerja, awak pergi makan. Keluar tak nak ikut workshop. Kita gantungkan dia. Gantung. Aku dah permit. Aku legal. Betul atau tidak, awak bawa perempuan naik kereta customer? Itu customer kasih aku test drive itu kereta. Bila jawab soalan, guna perkataan tuan dan jawab semua soalan ini tanya dengan tepat. Faham? Faham, tuan-tuan. Hey, engkau ingat ini rancangan family ceria ke? Oh, selamat datang, tuan-tuan, puan-puan. Begitu. Sorry, tuan. Awak kerja pagi ahad. Betul? Aku pagi-pagi lagi sudah pergi senang. Sepanah saja. Baik. Pada hari tersebut, awak masuk bekerja pukul berapa? Sama time juga aku pergi kerja, lain hari juga. Sama. Same. Apakah waktu bekerja rasmi awak? Aku kerja flexi hours. Oh. Jadi maksud engkau, engkau akan bekerja hanya bila engkau suka nak bekerja. Begitu? Ya, betul. Oleh yang demikian, pada pagi hari tersebut, awak diperlukan bekerja. Betul atau tidak? Ya, tuan. Pada hari kejadian di mana penceroboh telah masuk ke dalam workshop, kamu sedang bekerja. Tidak, tuan. Jadi kamu sedang berehat? Tidak rehat. Itu jam sudah rehat. Aku pergi makan. Tuan! Aku sedang tidak. Oh, awak pergi pagi. Ah, ha? Awak rehat. Awak makan. Bila awak kerja? Tuan, kita kasih report ni investigation boleh? Kita gantung dia. Tolong! 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 Tadi dia kena siasat. Barang tak sampai-sampai pun. Kalaulah bos balik, mati kita Abdullah. Ini macam kalau mesti boleh kena gantung. Hah? Gantung? Datang lagi! Apa lagi, Ma? Hello, hi. 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 Sebenarnya kedatangan kami kali ini membawa berita baik. Hah? Berita baik? Ya, berita baik. Nasib awak berdua memang baik. Kerana dengan kerjasama yang awak berdua beri, kami telah berjaya membawa muka-muka mereka yang bersalah ke pengadilan. Tuan, saya tak faham. Sebenarnya begini. Kami dah dapat selesaikan kes ni. Itu pun dia. Lori yang mengangkut barang-barang curi tu dah dibawa ke sini. Lori Kepala Merah tu? Ya. Awak berdua bolehlah pergi ambil barang-barang Sepanah Jaya yang dah dicuri ni. Terima kasih. Terima kasih. Tengok matra. Aku sudah cakap. Satu episod, serah kasih. Settle semua. Ya. Setengah jam aja. Cukup. Selamat gaji aku. Awak berdua memang baik. Tapi lain kali, kena hati-hati. Baik, baik. Baik, tuan. Kalau dah tak ada apa-apa lagi, kami minta diri dulu. Ya. Terima kasih, puan. Terima kasih, puan. Okay. Terima kasih. Terima kasih, tuan. Terima kasih, tuan. Kalau ada apa-apa kecemasan, hubungi kami di unit gerak khas. Bang, bang. Bye. Bang. 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 Macam enjin kereta, kejap okey, kejap mengada. Kongsi problem dengan member, jangan peningkan kepala.
cantik.